Kali ini kita akan mereview gergaji portable Bensau M12BS Milwaukee dan gergaji portable Bensau BS180 Boss. Baiklah, kita akan mencoba keduanya. Kita akan memotong besi holo 4x4 setebal dengan ketebalan 2 mm. Pertama-tama kita akan mencoba Bensau milik Milwaukee. Beri penanda hasilnya bagus, namun karena baru pertama kali menggunakan masih terlihat masih ada kemiringan sedikit. Kita akan mencoba gergaji Bensau Boss. Untuk gergaji Boss, kita harus menekan switch pengaman di sisi kiri ataupun di sisi kanan sebelum menekan triggernya. Kita akan tandakan terlebih dahulu.
Nah, ini adalah hasilnya. Pemotongan bagus. Dari sisi kemampuan gergaji bos jauh lebih cepat untuk memotong. Namun dari beratnya, Milwaukee mempunyai berat separuh lebih ringan daripada bos. Secara harga Milwaukee juga jauh lebih murah separuhnya dari bos. Untuk mudah dibawa, lebih mudah membawa Milwaukee karena memiliki berat yang cukup ringan dan trigger lock yang tidak perlu ditekan dalam pemakaiannya. Oke. Sekian pengujian dan review dari saya. Terima kasih untuk penonton. Sampai ketemu lagi di project yang lainnya.